Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saat ini kita lagi melakukan test drive Panther pickup dari Surabaya. Kemarin perbaikan liner sama mengganti ring shaker. Ini kondisi mesin nggak ada termostatnya. Jadi ini sudah kita pakai sejauh 6 km, temperaturnya tidak naik, tetap segini. Ini mau saya kasih termostat sebenarnya, tapi kebetulan termostat saya lagi kosong ini stoknya yang ori. Karena kalau termostat kita tidak berani pasang yang bukan orinya, karena ya saya pernah mengalami termostat gagal buka, ya sehingga mobilnya overheat. Untung saja tidak sampai macet ya. Jadi setelah saya menurunkan mesin, kebetulan saya cari termostat, nggak ada yang ori. Beli di Blitar saya itu habis, yang ori sudah habis stoknya, adanya yang nomor 2. Ya kalau kita lihat kemasannya itu ya sama-sama Isuzu sebenarnya, perusahaannya juga Isuzu. Cuma itu bukan asli, tapi tiruan kalau menurut saya. Karena harganya saat itu 175.000. Nah, dipakai sejauh sekitar 4 kilo, ternyata mobilnya itu ada suara mendesis dari dalam kabin. Untung saja pengemudinya tanggap, melihat indikator temperatur yang naik, terus ada suara jajajaj itu, langsung turun, dan ternyata reservoirnya itu meludak airnya, keluar terus. Nah, terus telepon saya, terus nah, ternyata termostatnya macet, tidak mau buka, padahal itu termostatnya baru. Maka dari itu, saat itu saya sekarang ini sudah tidak berani memasang termostat yang bukan aslinya. Daripada dipasang nggak asli, lebih baik tidak kita pasang, karena ya resikonya seperti itu, karena tidak stabil. Jadi sebelumnya, sebenarnya setelah saya pakai itu ya, saya coba-coba itu nggak masalah, normal-normal saja. Nah, setelah mobilnya itu diambil oleh pemiliknya, dijalankan sekitar 4 kiloan, ternyata macet, termostatnya nggak mau buka. Nah, itu yang menyebabkan saya trauma, sehingga mulai saat ini saya tidak pernah menggunakan atau memasang termostat yang bukan orisinil. Jadi seperti itu. Termostat orisinil itu emang agak mahal harganya ya, sekitar 235.000. Tapi ya itu sebanding dengan kualitasnya. Jadi sudah standar dengan bawaan mobil kalau yang harga segitu. Ini tetap tidak naik. Jadi kita pakai sejauh sudah 8 kiloan. 8 kilo tetap seperti ini temperaturnya, padahal harusnya mesin itu dipakai 1 km saja kalau ada termostat. Itu temperatur sudah pasti naik hampir setengah biasanya. Nah, ini sampai 8 kilo masih tetap segini. Dan emang mesin itu kalau tidak dipasang termostat, apalagi musim hujan seperti ini, ini temperatur mesin itu tidak akan pernah naik. Akibatnya mesin itu akan cenderung berasap di knalpotnya. Nah, asapnya putih kebiruan, itu tidak akan hilang-hilang walaupun mesin baru turun mesin, kompresi normal, tekanan nozzle bagus. Nah, tetap ada asapnya biasanya, karena temperatur kurang. Jadi kalau temperatur kurang, otomatis pembakaran yang terjadi di dalam silinder itu juga kurang, karena panasnya itu tidak optimal, sehingga panas pembakaran itu langsung kebuang ke udara luar lewat radiator. Jadi ada ledakan, ada pembakaran, panasnya itu tidak kesemuanya, tidak dirubah menjadi energi mekanis, tetapi dibuang sebagai panas melalui radiator, dan itu menyebabkan kerugian, yaitu efisiensinya berkurang, solar terasa lebih boros. Sebenarnya tidak pengaruh pada setelannya,
semprotannya sama, tekanan kompresinya sama, tetapi tenaga yang dihasilkan itu tidak optimal seperti kalau kita ada termostatnya, sehingga itu menimbulkan efek boros. Jadi dengan semprotan solar yang sama, injakan gas yang sama, kompresi yang sama, tenaganya berbeda, sehingga akibatnya jarak tempuhnya juga nggak sama, lebih jarak tempuhnya lebih panjang yang ada termostatnya dengan kondisi mesin yang sama seperti itu. Mesin diesel itu sangat penting dipasang termostat, karena mesin diesel, terutama mesin Panther, itu bahannya mesin itu besi semuanya. Besi itu sifatnya panasnya lama, sulit panasnya lama, sehingga temperatur itu naiknya akan lama kalau tidak dipasang termostat. Jadi cenderung dingin terus. Tetapi kalau bahan besi itu kalau sudah panas itu menyimpan panas. Jadi panasnya lama, tapi kalau sudah panas stabil seperti itu. Contohnya kalau kita menggoreng telur pakai wajan, kan ada wajan aluminium sama wajan besi. Kalau wajan aluminium itu minyak kita panasi cepat panas, tapi kalau wajannya besi itu panasnya lama, berlipat-lipat sama wajan aluminium. Jadi bisa 6 kali lebih lamanya. Kalau wajan aluminium misalnya panasnya beberapa detik, kalau wajan besi itu berlipat-lipat 6 kali. Nah, mesin juga seperti itu. Berhubung bahan mesin diesel itu isu Panther terutama, itu besi semua, baik blok ataupun cylinder head, akhirnya mesin itu kalau tidak dipasang termostat itu lama banget panasnya, malah nggak mau naik gitu. Lain halnya dengan mesin dengan bahan mesin yang lain, misalnya R300 diesel misalnya, cylinder headnya kan itu kan aluminium, lebih cepat panas, jadi untuk mencapai temperatur kerja itu lebih cepat kalau berbahan aluminium. Tetapi ya seperti itu, ketangguhan mesin, kebandelan mesin itu masih bandel yang mesin dengan bahan besi. Cuma kelemahannya itu panasnya lama, jadi harus dipasang termostat. Nah, ini nanti akan kita periksa lagi setelah sampai di rumah. Ini saya perjalanan ke Blitar untuk belanja dengan memakai ini mesin mobil Panther pickup dari Surabaya yang sudah kita turunkan kemarin. Ini nanti perjalanan kita jauhnya adalah sekitar 45 km. Jadi sudah cukup untuk test drive itu. Jadi setelah dipakai nanti kita akan cek kebocoran airnya, kebocoran olinya itu ada apa enggak. Kalau enggak ada berarti sudah siap untuk diambil besok. Ini cerita mesin ini ya. Kemarin itu sebelum diturunkan itu kalau di start pagi itu knalpotnya putih sekali, seperti fogging nyamuk katanya. Ya wajar, karena kemarin itu ring shaker kompresinya itu emang sudah brojol. Kalau gap standarnya ring shaker kompresi itu 0,40 0,45, ini di atas 2 mm, di atas 200 lah istilahnya lebarnya. Makanya itu kemarin itu kalau kita jabut stik olinya, walaupun mesin masih dingin, itu menyembur asap warnanya hitam sama dengan asap knalpot. Ya itulah yang namanya kebocoran kompresi. Padahal ini mesin tanpa termostat, kalau dengan termostat pasti lebih dahsyat lagi asapnya. Mesin itu kalau dipasang termostat temperaturnya cepat naik dan stabil. Biasanya suhunya berada di 82 derajat sampai 85. Nah, tetapi mesin panas yang sudah panas dengan pemasangan termostat itu biasanya tutup isian oli dan stik oli itu jadi ada asapnya, ada asap tipis gitu, karena panas. Jadi oli yang ada di mesin itu panas. Nah, sifat oli itu kan emang mudah berasap kalau kena panas. Jadi
ada semacam asap gitu loh kalau mesin oli mesin itu panas. Tapi itu juga tergantung dengan kualitas olinya. Kalau olinya itu tahan panas, itu asapnya tipis. Tapi kalau olinya kurang tahan panas, itu mungkin asapnya lebih banyak. Nah, tetapi kalau kita melihat mesin ngobos dan tidak, itu kita tidak bisa berpatokan pada asap yang keluar dari dipstick ya, karena pada dasarnya mesin itu kalau sudah panas emang keluar asap tipis dari situ. Nah, bedanya kalau asap oli panas itu warnanya kan putih, jadi semacam uap itu putih asapnya itu. Tetapi kalau asap bocoran kompresi itu warnanya hitam seperti asap knalpot. Jadi teman-teman jangan salah menafsirkan antara mesin ngobos dan mesin panas tidak ngobos, itu jangan salah. Karena pada dasarnya stik oli itu kalau panas itu kalau dijabut pasti ada asapnya sedikit. Tidak bisa tanpa asap bersih sih, itu tidak bisa. Nggak bisa, karena emang panas. Nah, tetapi mesin ngobos itu bisa diteliti, dideteksi, walaupun tanpa diukur, itu bisa. Jadi kalau saat kita masih pagi, kita starter jreng gitu ya, belum sampai 1 menit mesin belum panas, itu pasti sudah keluar asap di sogok ulinya. Itu kalau mesin sudah ngobos atau bocor kompresi. Tapi kalau mesin masih sehat, itu enggak. Kalau masih pagi starter jreng itu bersih, enggak ada asap sama sekali. Nanti kalau sudah panas, temperatur kerja, baru keluar asap tipis-tipis. Nah, itu wajar seperti itu. Jadi seperti itu. Asap keluar pada saat mesin sudah panas itu wajar. Yang terpenting itu tahu dulu. Jadi jangan gugup atau jangan panik kalau keluar asap di sogoli pada saat kondisi mesin panas, karena itu bukan ngobos tapi bocoran kompresi. Ini perjalanan kita sudah sampai sekitar 12 km. Tapi temperatur mesin juga tetap segini, nggak panas sama sekali. Ini kalau diukur nanti temperaturnya pasti cuma sekitar 55 derajat ini. Nanti kalau sudah sampai di bengkel akan kita buktikan kalau mesin tanpa termostat. Pasti asapnya akan tipis. Pokok pasti akan tipis. Pasti suhunya akan rendah, tidak bisa 80, nggak bisa. Pasti akan sekitar suhunya itu sekitar 55-60. Suhu tersebut adalah kurang baik untuk mesin, karena ya itu pembakarannya tidak akan sempurna. Knalpot akan cenderung berasap, terutama pada mesin Panther yang belum Euro. Jadi mesin yang belum EGR, belum turbo, temperatur mesin 55 derajat itu knalpot akan berasap terus, nggak bisa bersih walaupun baru turun mesin. Jadi termostat itu wajib dipasang, teman-teman. Mobil sudah berjalan sekitar 40 kilometeran, temperatur mesin masih seperti ini, belum naik sama sekali ya, naik sedikit saja. Pertanda temperatur kerja belum tercapai ini, padahal sudah 40 km. Ini sudah hampir sampai di bengkel. Nanti setelah sampai di bengkel kita cek sogok ulinya apakah masih stabil, nggak berasap. Semoga saja sudah berhasil. Oke, sudah sampai, langsung kita cek kondisi mesinnya. Oke, alhamdulillah aman, nggak ada tetesan uli. Keren, nggak ada tetesan uli. Sogok uli juga sudah aman ya. Nggak keluar asap lagi dari sini. Alhamdulillah perbaikan selesai ya teman-teman ya, sudah oke lagi. Terima kasih.